Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, semoga Anda sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di sini kita bisa lihat ini hasil paninan kelapa sawit DXP718 dari PPKS. Ini sawit ini berumur 9 tahun dan bisa dilihat hasil buahnya seperti ini. Besar sekali buahnya. Ini kalau saya coba dengan sepatu saya, ya kita lihat ini besar sekali. Kita lihat ini karena saya tidak membawa timbangan, prediksi saya ini beratnya berkisar 40-an ini. Ya, kita lihat ini ya. Ini besar ya. Ini yang dinamakan dengan buah big bone, dan kita bisa bentuk lihat ini dari buah tersebut. Oke sobat, saya akan memperlihatkan buah kelapa sawit tersebut di pohonnya. Baik sobat, ini saya perlihatkan tingginya ini. Masih rendah ini. Ini umurnya masuk kategori berkisar 5 tahun ini. Buahnya tengok ini besar. Ini saya gini kan ya. Dua, lihat ini, bijinya besar juga. Iya. Ini buahnya sekililing ya, sobat. Kita lihat. Sebesar ini buahnya sudah babon. Apalagi lebih tinggi, ini akan lebih besar lagi. Kita lihat ini. Kita akan coba lihat yang itu. Nah, tubuhnya penuh sekeliling. Oke, ini kita lihat babonnya 718 ini. Baru setinggi ini. Nah, lihat di tanahnya. Buahnya tengok ini. Lihat ini. Lebih 2 jengkal lebih. Jos buahnya ini. Lihat ini. Buah semuanya. Buah ini. Sekeliling. Dan saya sampaikan kepada sobat-sobatku, jika sawit sobat-sobatku setinggi ini, gunakanlah songgol 3 ataupun songgol 2. Sebenarnya untuk menjaga pelepah agar proses untuk pemasakan unsur hara di daun kelapa sawit tetap terjaga dan hasil sawit pun baik. Ini contoh saya lihatkan buahnya besar, big bone ini, big semuanya big. Bukan ini aja, semuanya yang sekeliling saya perlihatkan big. Ini juga big, saya contohkan ini. Ya. 1 2. Ini juga big ini. Sobat sudah lihat bahwa kelapa sawit bening unggul sangat jos gandos. Oke. Kita ngelihat berikutnya. Nah, lihat itu. Ya, buahnya besar juga. Banyak itu. Saya nggak bisa ke situ. Ini lihat ini. Ini lumpur-lumpur dari pencucian parit pakai alat berat. Itu bisa Anda lihat bentuk buahnya. Ini 239 ini. Di sini campur-campur ya. Dua varietas, yaitu varietas 718 dengan 239. Lihat ini,
buahnya jos, tidak kalah juga dengan buah Big Bon 718. Oke, lanjut kita akan lihat lagi. Hah, itu buah isinya itu. Hah, oke. Wah, ini satu buahnya juga jos. Hah, kita lihat ini buahnya besar. Hah, buah babon ini. Bisa Anda lihat, itu yang besarnya kali. Ya, babon itu. Ah. Itu buah juga itu. Nah, itu juga buahnya babon. Kita lihat ya. Ah. Anda sudah lihat jos buahnya. Oke. Ini buahnya juga. Saya lihatkan. Bukan satu pokok aja. Ini jos. Ini rendah ini. Masih di atas kepala saya. Oke. Anda bisa lihat. Yo. Yang itu ya, kita lihat masih rendah. Lihat buahnya. Saya lihatkan kepada Anda. Ya, masih rendah. Lihat buahnya itu. Jos. Wah. Sudah nampak sama sahabat-sahabatku ya. Masih rendah buahnya, sudah oke, besar-besar. Saya nggak bisa nyebrang ke situ. Ini ada parit. Oke, guys. Baik, sobat. Jadi itulah video yang saya perlihatkan kepada semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini saya lagi melakukan pekerjaan bukan di alat beratnya ya. Melakukan pencucian parit. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan pada video ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.